kapten. Loh, kok tahu? Saya dulu anak buahnya Tante Yulia. Tapi saya kabur. Jangan kasih tahu ya. Karena Tante Yulia jahat. Oh gitu. Ya udah, sekarang kamu masuk ya. Yang pertama kamu bersihin kamarnya kapten. Ya. No, kamarnya kapten dekat ruang TV, terus kamu belok kanan. Ya. Li, bukain Li. Sini lo, lo tau gak Li? Ntar kalau bos pulang dan lihat kakaknya ada di sini, bos pasti seneng Li. Yo ide. Eh, dengar dulu, dua anak murti sekaligus dia dapetin, iya gak? Iya lah, si bos pasti puji-puji kita pinter. Yo, dan dia gak bakal marah kalau seandainya TV-nya rusak. Saya gak ganti mana. Iya. Dan tau gak, kita bebas tugas, kita gak usah capek-capek lagi ngurusin tuh kapten. Udah ada yang ngurusin kan bocah tadi. Iya kan? Kayak ada bagus di sini ya. Kenapa sih? Aku tiba-tiba jadi keingetan bagus. Bagus nggak mau dimarahin ayah. Bagus mau sembunyi aja. Aku takut sama ayah. Aku takut. Tolong bagus ya Allah. Bagus kan juga udah ganteng sekarang. Oh iya, Bagus. Kakak sayang banget sama kamu. Kamu sayang gak sama kakak? Sayang banget, Kak. Bagus. Sampai kapanpun, pokoknya pasti kakak bakal jagain kamu terus. Makasih ya, Kak.
dengan kasih sayangmu. Gemora bintang yang terang. Kenapa baunya kayak bau bagus ya? Menerangi di hatiku. Mama, kau kangen banget sama kamu, Bagus. Bagus bisa keluar dari kamar.